Iya, Pak. Tadi anggota sudah jalan semuanya, memang kita sudah sampaikan di sana, apa sudah selesai dan sudah clear sebenarnya. Dan proses ini tadi sempat melihat dan menyalahi, dan memang tidak ada yang ribu. Jadi aksi pencegatan itu spontaninas atau rencana bos? Tadi mobil berhenti memang, berhenti karena melihat banyak air aliasi ibu-ibu, Pak Presiden mengajak salaman dan berkomunikasi. Tapi kita akan dalami apakah ini memang tadi kelompoknya, tapi semuanya kepada Bapak Presiden. Tapi kalau seperti ini mungkin pengamanan akan diperketat ya? Pengamanannya sudah karena untuk membackup pertama kepadanya satu mobil lagi dan untuk masa yang belum pulang di port tengah depannya kita akan kita lakukan negosiasi dan biasanya sudah diterima Bapak Presiden juga kalau kepada mereka yang dilakukan proses aja prosesnya apa mereka yang tahu tentang di sini untuk melaksanakan pengamanan kegiatan yang ada di masyarakat kan banyak juga masyarakat yang lihat ini juga merasa kurang pas juga atau lain-lain fasilitasi seperti itu. Kalau harapan Bapak mungkin pesannya buat peserta aksi yang masih belum pulang itu kan bisa diselesaikan tidak harus di jalanan, bisa dikomunikasikan dengan cara-cara lain, bisa melalui apa pertemuan di tadi kan sudah dilaksanakan mediasi sudah di jalan juga sudah diketemukan itu lebih kalau lebih bagus dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat lain ya kan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak.